pemirsa, para pencinta TV Pramuka, saat ini kita sedang proses memotong sayuran yang nantinya akan kita masak menjadi menu capcay sederhana. Ya, jadi sekarang di sini ada kakak-kakak atau adik-adik kita dari Saka Wirakartika. Hai semuanya. Rekan pecinta TV Pramuka, sekarang kita masuk kepada tahap persiapan bumbu yang akan kita persiapkan. Di sini sudah saya rajang, yaitu bombay, kemudian ada paprika, dan sebentar lagi akan saya chopper ini bawang putih untuk bumbu capcay dan ayam kecapnya. Nah, sekarang bisa dilihat di sebelah sana kita sudah mulai sedikit-sedikit packing nasinya, supaya nanti tepat pada waktunya kita sebelum asar kita sudah bisa dipersiapkan. Satu lagi, ini sekarang sedang merebus dulu sayuran capcaynya, yang nanti sebelum ditumis kita rebus dulu si capcay, bahan-bahannya ada wortel dan juga jagung semi gitu. Oke. Kita sapa dulu. Hai. Hai. Rekan pemirsa TV Pramuka. Tahap berikutnya ini sekarang sudah proses pematangan. Yang pertama yang akan kita masak itu adalah ayam kecap. Ya. Bumbunya apa aja nih, Kak? Bumbunya yang pertama itu bawang putih. Oke, sekarang bawang putihnya kita tumis hingga harum dan berubah warna menjadi agak kuning kecoklatan. Setelah itu, sebentar lagi kita akan masukkan air. Kita masukkan air secukupnya. Kita tunggu sampai air ini mendidih. Ya. Sambil nunggu air ini mendidih, kita masukkan dulu beberapa seasoning yang akan kita pergunakan di dalam pembuatan ayam kecap ini, ya. Seasoning apa itu, Kak? Bumbu. Kita masukkan dulu kecapnya. Kemudian kita masukkan saus tiram. Kita aduk kembali. Ya, cukup. Kita cicipin dulu. Kebetulan sarapan sedang tidak.
tidak tahu kurang apa. Rantang Pramuka, Porcat Kota Bogor, sukses! Kurang aduk. Dibalik aku. Dan itu lain, Cece di dia ceritanya gak wawancara orang. Kita sekali gak suka-suka. Lain, kayak yang kayak kurang, jadi maksudnya. Kayak